Pemirsa, peristiwa kebakaran kembali terjadi. 3 unit bedeng di Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, ludes terbakar pada Kamis pagi. Musibah kebakaran kembali terjadi di Kota Jambi. Kali ini terjadi menimpa 3 unit bedeng yang berada di Lorong Arab Melayu, RT 9, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo. Pada Kamis pagi sekira pukul 8.15 waktu Indonesia Barat, Irwan, salah satu penghuni bedeng, mengatakan bahwa saat itu dirinya sedang pergi mengantarkan istrinya kerja. Namun saat di perjalanan pulang, dirinya dihubungi warga bahwa bedeng yang ditempatinya telah terbakar. Akibatnya, seluruh perabotan rumah miliknya tidak ada yang tersisa. Dirinya berharap pemerintah dapat memberikan bantuan, karena saat ini dirinya benar-benar kebingungan. Kebakaran ini dari informasi dari adik ipar, dari saya mau antar orang rumah kerja pagi, dia dalam keadaan tidur nih. Saya pergi sama orang rumah sekitar 9 mau ngantar dia, baru sampai di rumah orang tua saya, adik ipar nelpon katanya di rumah ada kebakaran gitu. Sementara itu, Kepala Dinas Damkar Kota Jambi Feriadi mengatakan bahwa untuk memadamkan api membakar 3 bedeng tersebut, pihaknya menerjunkan 30 lebih personel dengan 4 armada. Api baru berhasil dipadamkan selama 56 menit operasi dilakukan. Tak ada korban jiwa atas kebakaran ini dan terkait penyebab kebakaran hingga saat ini belum diketahui. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.